Direktur Petugas dalam perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Vivi Pratama. Oke, teman-teman, hari ini tuh saya kembali dinas kereta api ya. Dan untuk hari ini, saya kembali berdinas kereta api Argo Parahyangan ya, teman-teman. Dari stasiun Gambir menuju stasiun Kiara Condong ya. Untuk perjalanan kali ini, nomor KA-nya itu nomor 36 ya, teman-teman. Dan untuk saat ini, posisi kita masih ada di stasiun Jakarta Kota. Masih menunggu waktu untuk berangkat dari stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Gambir. Oh iya, sebagai informasi buat teman-teman yang ingin mengetahui jadwal keberangkatan kereta api, teman-teman itu bisa menginstal aplikasi KAI Access ya. Jadi dengan aplikasi KAI Access ini, teman-teman itu bisa melakukan pemesanan, pembatalan, ataupun perubahan jadwal. Jadi teman-teman itu nggak perlu repot-repot lagi untuk antri di stasiun. Dan untuk saat ini, PT Kereta Api Indonesia juga menghadirkan fitur terbaru, yaitu KAI Pay. Jadi dengan menggunakan KAI Pay, teman-teman itu lebih mudah untuk melakukan pembayaran tiket kereta api. Dan untuk teman-teman yang belum melakukan aktivasi, teman-teman itu bisa cek video yang ada di link di deskripsi ya, teman-teman. Oke, teman-teman, bagaimana kelanjutan videonya? Simak terus sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Semuanya 40 telah diberikan. Semuanya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah berangkat dari stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Gambir ya. Untuk rangkaian kereta api Argo Parahyangan kali ini itu menggunakan rangkaian kereta api Gajayana ya, teman-teman. Jadi karena menggunakan rangkaian kereta api Gajayana, untuk Argo Parahyangan kali ini menggunakan rangkaian Luxury juga ya, teman-teman. Untuk pelanggan Luxury itu lumayan ramai ya. Sekitar 24 orang kalau nggak salah. Oke, teman-teman, nah ini kita sudah jalan ya. Kita mau persiapan dulu ke belakang. Oke, teman-teman, jadi kita sudah selesai mengambil LKDR-nya ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu LKDR, LKDR itu laporan kondektur ya, teman-teman. Jadi di laporan kondektur itu berisi daftar waktu perjalanan kereta api sama nama-nama kru yang bertugas untuk hari ini. Jadi LKDR itu laporan kondektur ya. Begitu, kita mau ke seberang dulu. Lagi. Kami hormati. Selamat datang di kereta api Argo Parahyangan dengan nomor perjalanan 36. Perkenalkan, saya Vivi Pratama sebagai kondektur bertugas pada perjalanan kali ini. Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi saya melalui nomor telepon sebagaimana tertera dalam papan nama yang terpasang di ujung depan kereta. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan Anda.
opened up my eyes to the world. I opened up my mind to it now. I opened up my heart to a girl and hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found on my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. You know I always loved all the ways you made me feel. There's nothing that compares. Every day it felt so real. I couldn't get enough. You're the one whose time I'd steal. You showed me how to love, how to open up and deal, yeah. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. You used to call my place home, cause we never felt alone. You're the only one I want, that's the only thing I know. Oke, teman-teman, jadi untuk pemeriksaan kesesuaian tempat duduk pelanggan dan memastikan kenyamanan pelanggan sudah selesai kita lakukan ya. Sebagai informasi buat teman-teman yang naik kereta api dari Jakarta sampai stasiun Bandung, itu kita sebenarnya melewati dua warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, teman-teman. Yang pertama itu yaitu Jembatan Cisomang, dan yang kedua yaitu Terowongan Sasak Sangar. Nah, nanti kita akan dokumentasikan ya dua warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia tersebut. Dan mungkin buat teman-teman yang udah sering naik kereta api Argo Parahyangan menuju ke Bandung dari Jakarta ataupun sebaliknya, mungkin udah tahu juga ya mengenai Jembatan Cisomang dan Terowongan Sasak Sangar. Kemudian buat teman-teman yang naik kereta api, untuk saat ini masih mendapatkan paket health ticket ya, yaitu berupa masker dan tisu basah. Kemudian untuk kru KLM Berdinas kali ini ada Mbak Praninya ya teman-teman. Nanti kalau memang banyak udah nggak sibuk, kita coba ajak ngobrol bareng ya. Tapi kalau misalkan mereka lagi sibuk, kemungkinan nanti akan kita ajak ngobrol bareng setelah sampai di stasiun Kiara Condong. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan melewati Jembatan Cisomang yang berada di ketinggian hampir 100 meter dari dasar Sungai Cisomang. Jembatan Cisomang berlokasi di Desa Cisomang, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jembatan Cisomang ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2004. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang nampak dari ketinggian ini dapat Anda abadikan sebagai buah karya foto Anda. Terima kasih. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan memasuki salah satu warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia Persero, yaitu Terowongan Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat merupakan jalur terowongan kereta api terpanjang kedua yang ada di Indonesia, setelah terowongan Wilhelmina di Cijulang, Banjar. Terowongan ini memiliki panjang 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903 oleh Belanda. Terowongan Sasak Saat berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang di kilometer 143 antara stasiun Maswati dan stasiun Sasak Saat. Terowongan Sasak Saat membelah perbukitan Cidepong di Kampung Sasak Saat, Desa Sumur Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Terowongan ini mendapatkan penjagaan khusus sehingga pada ujung terowongan terdapat gardu jaga untuk juru periksa terowongan. Terima kasih. Sebaya 40 telah diberikan, rangkaian sudah aman.
Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan, saat ini kereta api Argo Parahyangan telah tiba di stasiun Bandung. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Bandung, sebelum Anda turun, pastikan kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Bandung. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di stasiun Bandung ya. Dan nanti kereta api Argo Parahyangan ini akan diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Kiara Condong. Begitu kita bergeser ke depan dulu ya. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai ya di stasiun Bandung. Jadi untuk proses naik turun pelanggan sepertinya sudah hampir selesai ya. Jadi kita masih tinggal menunggu waktu ya, berangkat dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Kiara Condong. Oke, teman-teman, ini keretanya akan segera berangkatkan dari stasiun Bandung menuju Kiara Condong ya. Kita menunggu semboyan 40 dari Bapak PAP-nya dulu. Semboyan 40 telah diberikan, rangkaian sudah aman, semboyan 5 berjalan. Kita akan sampai di stasiun tujuan akhir, stasiun Kiara Condong. Untuk itu kita nonser dulu ya. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan, sesaat lagi kereta api Argo Parahyangan akan tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal untuk bertukar di dalam rangkaian kereta. Saya Febi Pratama beserta tim kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan kami. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Kiara Condong. Oke, teman-teman, kita sudah selesai melonser dan kita mau masuk ke stasiun Kiara. Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di stasiun tujuan akhir, stasiun Kiara Condong ya. Dan tadi kita nggak sempat ya ngobrol bareng sama Mbak Praminya, karena memang tadi agak sedikit sibuk Mbak Praminya. Untuk itu, berhubung kita sudah sampai di stasiun tujuan akhir, Mbak Yulinya juga udah nggak begitu sibuk ya, Mbak ya? Udah nggak sibuk lah tempatnya ya. Oke, untuk itu kita mau ngobrol-ngobrol bareng dulu sama Mbaknya. Halo Mbak. Halo. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, boleh kenalan Mbak, siapa namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Yuli Yundari. Terus? Panggilannya? Panggilannya Yuli. Oh, Mbak Yuli, ya. Oke, baik, Mbak Yuli. Mbak Yuli berasal dari mana nih, Mbak Yuli? Asalnya dari Cilacap. Oh, Cilacap? Ya. Wong Cilacap ya? Ya. Nih, buat teman-teman yang warga Cilacap nih, bisa dikepoin nanti Instagramnya Mbak Yuli nih. Oke, asli Cilacap. Mbak Yuli, udah berapa lama nih bekerja sebagai seorang pramugari kereta api? Kurang lebih 3 tahun dari tahun 2019 sampai sekarang. Oh, 3 ya. Tahun. Oh, cukup lama juga ya. Oke, Mbak Yuli itu masa kerjanya udah 3 tahun lebih ya. Nah, Mbak Yuli, setelah masa kerja yang cukup lama ya, kira-kira apa aja nih suka duka Mbak Yuli sebagai seorang pramugari kereta api? Mungkin bisa diceritain nih. Sukanya senang sih bisa bertemu banyak orang. Oh iya, betul. Nambah pengalaman baru ya. Terus bisa mengenali karakter orang dari berbagai macam karakter lah. Pokoknya banyak banget gitu. Banyak banget ya. Oke, baik-baik. Terus? Terus bisa liburan sambil jalan-jalan. Maaf. Kerja sambil jalan-jalan. Oke, baik-baik. Dimaafin. Oke, nah itu sukanya ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau untuk dukanya sendiri gimana Mbak? Kayaknya kalau kerjanya, jam kerjanya sih, jadi kita tuh mengikuti jadwal kereta, jadi nggak mesti berangkat pagi, jadi seringnya kereta malam sih. Oh, jadi seringnya kereta malam, ya. Oh, oke, baik. Jadi kesimpulannya kita tuh kerja nggak office hours gitu ya, kerjanya itu menyesuaikan dengan jadwal kereta api. Oke, baik. Oke, kalau kita lihat dari seragamnya Mbak Yuli, beda sendiri ya sama pramugara atau pramugari yang ada di kereta api eksekutif ya? Iya. Berarti Mbak Yuli itu dinasnya di rangkaian... Di luxury. Oh, di luxury ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini kan luxury yang ex Gajayana ya? Iya. Nah, itu untuk fasilitas di luxury-nya apa aja nih Mbak yang bisa didapatkan sama pelanggan yang ingin naik kereta api luxury
Tapi di kereta api Argo Parahyangan nih. Nah, apa aja tuh Mbak? Ya. Yang didapetin ada kah snack atau minuman gitu? Ya. Sama sih seperti di Gajayana. Di Argo Parahyangan juga dapat snack, makanan, selimut, terus kayak ya? Ya fasilitas tambahan seperti headset gitu. Teh, kopi, mineral. Iya. Oke, okay. Dapat juga fasilitasnya ya? Iya. Itu makanannya makanan berat apa hanya makanan snack itu? Jadi dapat dua. Yang pertama makanan berat, yang kedua dapat snack. Oh, iya. Berarti sama ya teman-teman dengan kereta api Luxury yang ke jarak jauh ya. Oke, okay, baik. Wah, keren teman-teman. Nih perlu teman-teman cobain nih naik Luxury hanya sampai stasiun Bandung ya. Eh, Kira Condong ya tujuan akhirnya ya. Oke, okay, baik. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui seputar pramugari kereta api, boleh Mbak diminta Instagram Mbak Yuli? Boleh. Di mana Mbak Instagramnya? Di Yuli YN 26. Okay. Yuli YN 26. Biar nggak salah tulisannya ada di bawah sini ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak menu apa nih? Menu apa ya kira-kira yang bikin bahagia nih? Selera sih. Selera kayaknya. Selera ya. Iya. Salah satunya apa nih? Menu favorit? Iya. Mungkin nasi goreng kali ya. Oh, nasi goreng. Ya, itu favorit sih biasanya. Oke, baik. Tapi kalau saya beda, menu favorit saya. Apa tuh? Menu bersamamu. Modus. Oke, Mbak Yuli, terima kasih atas waktunya ya, Mbak ya. Semoga nanti kembali ke Jakartanya perjalanannya berjalan lancar dan selamat. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.